Mana kita? Sebagai bentuk dan wujud penghormatan kami, pemerintah kota, seluruh jajaran, TNI Polri, Kejaksaan, di mana kita mengetahui bahwa tentunya kita masih sulit menerima situasi, kita masih sulit untuk menerima kondisi ini. Ya. Kita tidak pernah membayangkan bahwa dalam satu waktu kita kehilangan keluarga, kehilangan saudara dengan jumlah yang begitu besar. Tapi tentunya hari demi hari, waktu ke waktu, kita berharap kita semua, tentunya khususnya para keluarga yang kehilangan sanak saudara pada saat kejadian bencana kemarin, bisa menerima dan terus mendoakan kepada seluruh keluarga.